Hai, Assalamualaikum YouTube. Jumpa lagi saya Beto dalam video saya yang seterusnya. So, kepada korang yang masih baru pergi dalam channel ini, sila tekan button subscribe dekat bawah dan tekan button loceng untuk notification. So, dalam video ni kita nak react satu video yang dikongsikan di media TikTok. Dah viral lah juga pasal brother ni, di mana dalam video tu dia menahan sebiji kereta Viva. Di dalam kereta Viva tu ada girlfriend dia dengan lelaki lain. So, kesimpulan dia, cerita ni video curang lagi guys. Di bulan Ramadan ni, aduh, aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi sebelum kita nak ulas lebih lanjut, kita tengok dulu video yang viral itu guys. So, itu dia geng, video yang viral di media TikTok. Aku first bila aku tengok video tu, aku jatuh macam memang kesian sangat kat brother tu. Dalam masa yang sama dia macam nak acting macam cool, tapi dalam hati dia aku tahu dia memang bergelora disebabkan apa yang dikatakan oleh brother tersebut. Ini kali yang kelima geng, kali kelima girlfriend dia buat hal, dan kali kelima ni juga dia dapat berlaku depan mata dia dan dia tahan kereta tu. Mungkin dia cuba nak acting cool tapi tak boleh kan. Yang jadi tragisnya tu sebab lelaki tu langgar dia geng. Memang dia duduk betul-betul dekat depan kereta, dia langgar sampai kaki dia tu boleh katakan dia retak sikit. Dia pun ada kongsikan ketika dia membuat rawatan dekat klinik ke hospital, aku tak pasti. Tapi itulah, disebabkan seorang wanita dia sampai injet macam tu kan, sampai patah kaki. Dan kata-kata yang dikeluarkan oleh perempuan tu senang aje nak putus. Kesimpulan dia dekat sini kita tengok, lelaki ni sebenarnya memang agak setia sebab dia sayang sangat dekat perempuan tu. Walaupun dah kali kelima perempuan ni buat hal keluar dengan lelaki lain, tapi dia tetap juga dengan perempuan tu sebab dah sayang. Tapi kalau dah 5 kali geng, 5 kali aku rasa memang dah patutlah brother tu kena lupakan perempuan tu. Mungkin ada perempuan yang lebih baik untuk dia selepas ini. Aku pun agak macam sedih jugalah bila tengok. Yalah, mungkin brother ni mungkin kerja penat-penat nak cuba halalkan hubungan dia, tapi dalam masa yang sama perempuan tu still cari orang lain. Tak yakin dengan dia ke apa ke, aku tak pasti. Tapi kalau dah acting macam tu, lupakan je lah bro. So, apa pandangan korang tentang isu ni ataupun video yang viral dekat media TikTok ni? Aku pun masih lagi lah benda ni banyak berlaku dalam masyarakat kita. Dan terutamanya kalau kita tengok kajian-kajian yang dilakukan, punca daripada hubungan ni retak, pecah belah dan banyak berlaku kecurangannya, puncanya semuanya pasal duit geng. Itu kenyataan dia. So,
bak kata labur saham biar tak handsome tapi kaya. So mungkin kau ada pandangan kau tersendiri, drop komen ke bawah. Betul akan baca satu persatu komen korang. Dan jika anda suka konten-konten dalam channel ini, Betul mohon korang tolong Betul dengan tekan button subscribe dan tekan button loceng untuk mendapat notification video-video terbaru daripada Betul Syukri Channel. Dan berjumpa lagi di konten-konten video akan datang. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye guys.